Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah baynana wa bayna qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, seterusnya ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah pada pagi ini. Allah memberikan kekuatan kepada kita, ataupun dalam istilah disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita. Di dalam Islam ada dua kaedah. Yang pertama dipanggil at-taufiq, lawan dia dipanggil al-khizlan. Para ulama menyatakan at-taufiq ialah huwa qudratut ta'ah ilallah. Taufiq maksud dia Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada seseorang hamba untuk melakukan ibadah, melakukan ketundukan, melaksanakan segala perintah Allah. Itu dipanggil at-taufiq. Manakala al-khizlan, lawan kepada taufiq, iaitu huwa qudratut ta'ah ilal ma'asiyah. Allah bagi kekuatan kepada dia bukan nak melakukan ketaatan, tetapi Allah lorongkan dia untuk melakukan kemaksiatan, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Itu dipanggil al-khizlan. Maka pagi ini alhamdulillah Allah tak bagi al-khizlan, tetapi Allah bagi at-taufiq, kekuatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bangun kita sembahyang subuh berjamaah. Alhamdulillah. Di samping tu Allah bagi pula taufik kepada kita boleh duduk pula dalam majlis ilmu pagi-pagi hari. Mana orang mau dengar ceramah dan nak lena tiap. Saya ni nasib baik dia kuliah subuh, kalau tak ada lepas subuh saya pun lena ramah. Masya Allah, bukan tegak balung, hak cakap pun lagi derah lena. Tapi pagi ni Allah bagi peluang kepada kita dengan ni'man umur yang Allah bagi, boleh sembahyang berjamaah, boleh duduk pula dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu, dengan benda-benda yang baik yang kita mulakan pada hari ini, Allah memberikan keberkatan dalam kehidupan kita sepanjang hari yang berlalu pada hari ini. Insya lena lah ya ni. Insya Allah. Ha, insya Allah. Boleh lena ya bu ni. Jangan lena pagi-pagi ni. Ni tak ada kah boleh lena kita tahu nak ba'an ni. Nampak guna tau. No? Maka insya Allah pada pagi ni dalam masa lebih kurang 4 jam setengah. Boleh buat 4 jam setengah. Kuih 6, kuih 10. Kita orang teriak. Ini cuti. No? Dalam masa lebih kurang 45 minit setengah jam. Kita nak tengok pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pesanan ni kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenali sebagai khatamul mursalin, penutup segala nabi, khatamun nabiyyin, penutup segala rasul, dan juga penutup segala nabi alaihi wassalatu wassalam.
tak ada dah kata-kata ataupun nasihat yang terlebih benar melainkan daripada Allah dan juga melainkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada dua sumber ni, boleh jadi kadang-kadang betul, boleh jadi kadang-kadang tak betul. Ni hakikat dia. Tapi apa yang disebutkan oleh baginda Nabi, sama ada benda tu dah berlaku memang betul ataupun benda tu sedang berlaku pun betul dan benda tu akan berlaku pun akan betul juga. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya pilah siapa pun, binatang ke ataupun tumbuh-tumbuhan, tanya kepada mereka siapakah yang mereka sayang, maka mereka sudah pasti akan menjawab, kami sayang Allah dan kami sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma binatang dengan tumbuh-tumbuhan dia tak ada akal, dia tak boleh cakap dia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala merahsiakan perbicaraan mereka. Kerana apa? Kerana Allah bagi kita ni yang ada akal supaya berfikir apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, nak menunjukkan bukan hanya manusia yang sayang kepada Nabi, bahkan binatang, tumbuh-tumbuhan juga sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita duk baca hadis Nabi, duk baca sejarah Nabi, duk baca sirah Nabi, duk baca perjuangan Nabi, kita duk amalkan Islam, alhamdulillah. Tapi ada satu benda lagi yang mungkin kita tak dapat, mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni payah. Kita nak mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam payah, bukan semua orang boleh dapat. Kadang-kadang nak mimpi Nabi tapi menatang leh mula hamai, masya-Allah. Kadang-kadang nak mimpi Nabi tapi mimpi ba, mimpi benda lain ni kita. Maka ulama bagi cara, bagi tips kepada kita, mudah-mudahan dengan keberkatan amalan ni Allah bagi peluang kepada kita sebelum mati sempat mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur kita. Apa dia amalannya? Amalan dia sebelum kita tidur, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, jangan tinggal menyebut Muhammadur Rasulullah 41 kali. Ini bukan nombor ekor ni. Bagi ada nombor ekor, lebih tulis pula, lebih tikam, jahannam. Sebelum tidur, 41 kali. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. 41 kali. Ustaz, waktu duduk atas katil ke? Tak kira atas katil ke, bawah katil ke, ujung katil ke, asalkan sebelum kita nak tidur malam, bagi keluar 41 kali. Seeloknya kata ulama, duduk atas katil nak lena apa semua dah, kita baca 41 kali dengan niat. Mudah-mudahan dengan keberkatan selawat ni, Allah bagi kemuliaan, Allah bagi kesempatan supaya boleh melihat Nabi dalam mimpi kita. Maka mimpi, ada orang yang mimpi boleh tengok belah belakangnya, ada orang boleh mimpi tengok kot tepi saja, ada orang yang mimpi dengar suara saja, ada orang yang mimpi nampak Nabi tapi Nabi duduk jauh, nampak tapi Nabi jauh. Ada yang orang mimpi dia pegang kasut Nabi, ada orang mimpi dia tolong salam kasut kat Nabi, ada yang orang mimpi dia boleh apa, cakap face to face, muka ke muka berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mengikut tingkat takwa ataupun tingkat keimanan seseorang itu kepada Allah. Allah bagi beza-beza. Kerana apa? Mimpi jumpa Nabi adalah perkara yang benar, bukan perkara yang tipu. Maka pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, Nabi sebut arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Nabi bagi tahu ada empat perkara, empat amalan, empat perbuatan bila mana kamu buat, pahalanya akan berterusan walaupun kamu sudah mati. Kita buat lepas tu mati, tengok-tengok pahala ni sampai lagi. Ni bonus yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi bagi jalan yang mudah kepada kita pasal Nabi tahu kita ni tak mampu nak beribadah seperti mana sahabat, tak mampu nak beribadah seperti mana para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. Memang tak mampu. Nabi sembahyang bengkok kaki-kaki, masya-Allah. Kita jangan tunggu sembahyang bengkok kaki, tak ada raya bengkok dah pasal gout, masya-Allah. Jadi kita nah, kita Allahu Rabbi letih, bukan letih ibadah tapi letih dengan benda-benda yang lain. Tu hakikat kehidupan kita. Sahabat Nabi Sayyidina Uthman Ibn Affan satu rakaat sembahyang 30 juzuk satu rakaat, masya-Allah. Kita satu rakaat apa juzuk tu imam baca wasyamsi wa duhaha, kita kata Allah, dia baca panjang taklah, masya-Allah. Tu baru wasyamsi wa duhaha. Kalau tu imam tiba sikit-sikit buah lam yakunil ladhi hak dagang demikian, dia kata apa tu, apa tu imam tak faham hak kata subuh ni, mana boleh baca panjang-panjang, orang nak lena, dia kira nak lena ya, masya-Allah. Tapi Sayyidina Uthman satu rakaat 30 juzuk, kita pun pelik, dia baca lebih mana, masya-Allah. Ada satu orang maklum, dia kata apa, betul kau ustaz ni serta mohong kot, dia kata ni ustaz duk menambah kot, Sayyidina Uthman baca tadak tajwid ke apakah lintam, ada dia kata sahabat baca tadak tajwid, dia boleh ha baca tadak tajwid, masya-Allah. Sayyidina Uthman Ibn Affan dialah sahabat yang bertanggungjawab mengumpulkan Al-Quran sehinggalah sampai sekarang bakti ataupun jasa Sayyidina Uthman, pahala dia berterusan walaupun dah beribu tahun dah dia mati. Apa dia? Mushaf Uthmani tu, Rasam Uthmani, Al-Quran yang kita baca tu adalah hasil daripada pengorbanan, hasil daripada idea, hasil daripada jasa, hasil daripada pemikiran Sayyidina Uthman Ibn Affan. Satu rakaat 30 juzuk, masya-Allah. Sayyidina Abdullah bin Zubair dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu taala, dua orang sahabat ni bila sembahyang, bila qiyam saja, berdiri saja seolah-olah kayu yang sedang terpacak, takbir saja badan keras sedua tak bergerak manalah ni sahabat mayah, masya-Allah. Kita takbir Allahu Akbar kan, tak ada macam doa iftitah, doa apa dia duduk rabalah cari kunci motor, tak tahu mana Allah, masya-Allah. Boleh gagah ni kalau raba-raba rokok daun dadak lagi celaru, masya-Allah. Duduk fikir rokok daun dah takut orang ambil, tembakau Jawa hak dia beli mari 5 kupang takut orang ambil, duduk fikir tembakau ni waktu mayang letak tahu malaikat nak buah menyepak dia nah, duduk fikir tembakau ni. Tapi sahabat Nabi takbir saja badan keras cedong tak gerak lah, masya-Allah. Macam tiang tak gerak langsung, Allahu Rabbi. Itu yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Zubair bila dia rukuk sepenuh malam tu, dia rukuk saja sepenuh malam, kita lena sepenuh malam, masya-Allah. Beza dengan sahabat tu, tambah hak kaki bola, dia boleh gerak diri dia pukul 2:30 pagi tengok sahabat lawan Chelsea lawan Permatang Berangan FC live Astro 812 ASSP punya duk mai, masya-Allah. Punya mohong Chelsea lawan Permatang Berangan, nak abang kata apa, punya minat sungguh ke bola, 2:30 boleh bangun, masya-Allah. Kita apa tengok bola sepenuh malam, lena sepenuh malam, makan sepenuh malam, tu kita. Tapi Abdullah bin Zubair rukuk saja sepenuh malam, tu dia tang rukuk buat tak boleh lewat dah, masya-Allah. Yang ketiga, Abdullah bin Zubair bila dia sujud juga sepenuh malam, sujud pun sepenuh malam ke, Allahu Rabbi, sebelum subuh baru bangkit kan, kita sampai tak dan, masya-Allah. Bahkan disebutkan juga bila dia sujud sehinggakan burung hak duk terbang tinggi boleh duk landing ke atas belakang Abdullah bin Zubair, nak bagi tahu punya lamanya dia sujud dalam sembahyang, burung hak duk atas boleh turun landing berehat pula atas belakang dia, punya lama, masya-Allah. Paklong biasa dak mayang, nah kita mayang di masjid ke ataupun di tanah lapang ke baga,
ataupun kita semayang di mana, di Mekah, kita di Arafah no, kita sujud lama sampai burung no duduk atas legang ni dah menah dah, aci lawan kerak jari tak menahnya, masya Allah. Jangan tunggu burung yang dia turun, pik burung ni lah turun mai ke kita, burung dia tak turun. Pasal apa? Dia tengok kita semayang pun dia seriau, apa mayang laju ni serupa dengan itik seluruh punya duduk mayang-mayang, masya Allah. Allah 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 Allah, burung putih tengok kita mayang, masya Allah. Tapi sahabat Nabi bila dia sujud, burung boleh turun buat tahlakah, masya Allah. Ni sahabat Nabi yang kelima, tak masuk tajuk ni, barulah cara sahabat ni, ni. Masya Allah, tu saya kata 4 jam tak ni, kuliah subuh 4 jam, kalau maghrib 5 jam ke 6 jam lebih kurang lah. Pasal speaker sedap, jarkah orang yang tak mayuk bagi dia makin bang, masya Allah, kan. Apa dia yang kelima? Abdullah bin Zubair, dia semayang khusyuk, masya Allah. Nah, dia semayang khusyuk sungguh sehingga kan satu hari dia semayang. Bila dia semayang, dekat dengan tempat dia semayang tu ada anak hak kecil, anak dia hak bongsu, hak paling kecil ni duduk tidur. Bila duduk tidur, ditakdirkan oleh Allah ulang jatuh di anak dia daripada bumbung, jatuh pergi kat anak dia. Bila jatuh dekat anak dia, ulang ni belik terih tubuh badan anak dia sampai anak ni tiga suku nyawa nak mati lah, masya Allah. Maka waktu tu isteri dia, adik beradik duduk dalam rumah semua pakai dia pergi rumun anak dia hak kecil, selamatkan anak dia, dia perkatuk ulak tu mati terus, masya Allah. Selesai daripada Abdullah bin Zubair semayang, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, satu keluarga madu serbu dia, dia berkata, hai hey Abdullah bin Zubair, kamu semayang apa ni sampai tak sedar anak dia kena belik tu, kamu semayang apa ni sampai tak sedar anak tiga suku nyawa nak mati dah kena belik, masya Allah. Maka jawab Abdullah bin Zubair, wahai isteri dan juga ahli keluarga, sesungguhnya bila aku semayang, aku tak dengar lah benda apa hak berlaku, walaupun duduk sebelah aku, aku tak dengar lah, masya Allah. Anak nak mati yo, tapi dia semayang punya khusyuk, Allah bagi kelebihan takbir saja, tak dengar apa dah hak berlaku. Ni sahabat Nabi, masya Allah. Nah, maklum-maklum belakang sana bagi contoh kan, suami kita balik kerja dia telefon tipa nak, dia kata tolong pangat gulai sat kat bang, abang balik nak makan tengah hari ni letih je tak, maklum pun duk pugak-pugak apa tak atas apa atas tempat masak tu, kita pun buka api pangat lawak, pilah semayang. Bila pergi semayang, Allahu Akbar, di dapur duk dengar tong kelang klong kelang klong kelang klong kelang duk bunyi yuk topa gempa bumi duk mai. Dia kata, mampus dah, gulai lelaki ku sekejap kucing balas pula dah sekejap ni, duduk pikat gulai lagi, masya Allah. Nah, tu tahap kita, takat tu saja. Bila apa, kita semayang, kita duduk dengar benda duduk berlaku tepi kita ni, kucing jalan, kadang-kadang tikus uri keluar, kita pun lempat sama kali dengan tikus pi, masya Allah. Nah, tu tahap kita, kita beribadah memang tak boleh challenge dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tang tu kita galak. Tapi ada benda yang Nabi bagi tahu kepada kita, benda yang mudah insya-Allah kita boleh buat, walaupun benda ni mudah tapi ganjarannya berterusan, kata Nabi, kerana Nabi tahu umat baginda tak mampu nak ibadah banyak-banyak dan dosa kita tiap-tiap hari ke lama ke duk tambah ke lama ke duk tambah, maka Nabi bagi 4 cara kamu buat, insya-Allah pahala dia berterusan. Bila pahala banyak, maka dosa Allah akan potong, Allah akan potong, Allah akan potong. Nah, yang pertama dia, man mata murabitan fi sabilillah, iaitu orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati dalam keadaan nak menegakkan kalimah la ilaha illallah, orang yang mati dalam keadaan nak menuntut keredaan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita tengok seorang sahabat Nabi dan juga ahli keluarga dia, Sayyiduna Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum, bukan Yasir Arafah, Yasir Arafah hak Palestin ni,
Nah, ni Ammar bin Yasir merupakan seorang sahabat yang kuat menegakkan kalimat tauhid, yang tak pernah luntur keimanan dia walaupun diseksa bertubi-tubi daripada seorang pembesar, daripada seorang presiden musyrikin ketika itu, iaitu Datuk Seri Abu Jahal laknatullah. Ada orang lu Datuk Seri pun cuma tak banyak, masya-Allah. Nah, maka apa? Ammar bin Yasir, pak dia Yasir, ibu dia juga, tiga-tiga beranak ni diseksa oleh Abu Jahal la'adatullah. Di antara seksaan yang dikenalkan ke atas mereka, mereka dibaringkan di tengah padang pasir, lalu diletakkan batu-batu yang besar, muatan-muatan yang berat di atas tubuh badan, supaya apa? Mereka ini meninggalkan Islam, supaya mereka ini tinggal ajaran Nabi, supaya mereka ini berpaling tanah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kenal oh. Tetapi oleh kerana sayangnya kepada Nabi, oleh kerana nak mati di jalan Allah, tiga-tiga orang ni gugur sebagai syahid, orang yang menegakkan kalimat tauhid, masya Allah. Nah, maka yang mati dulu sebenarnya, yang mati dulu mak dan ayah Ammar bin Yasir. Depa dulu mati, tapi Ammar tak mati lagi. Mak Ammar bin Yasir oleh ranam dia ni ketegak, bukan ketegak mereka, ketegak nak lawan juga Abu Jahal ni, masya Allah. Abu Jahal suruh tinggal Islam, hang tak usah duk ni ikut Muhammad, Muhammad ni pembohong dan sebagainya. Maka ibu Ammar bin Yasir, dia kata, aku tetap beriman dengan Muhammad, dengan apa cara sekalipun, hang siksa pilah kot mana pun, aku tetap mati dalam keadaan Islam. Dia bangsa lah, masya Allah. Akhir sekali Abu Jahal dia marah, dia berang, dia hangat hati, maka kita mau dah keluar ke depan derah sangat. Wah, hello, cubaan suara, cubaan suara, ada cubaan suara, cubaan suara. Oleh ini beli apa lah beli ya. Cubaan suara 1, 2, 3. Cubaan. Bismillah. Oh, dalam. Dengar lu. Dengar belah. Kopi gulang lah. Ingat kau no? Ingat tak? Jelah ha? Ingat lu tak? Bukan jelah. Oh. Kau kena tutup buka lu. Cuba. Bismillah. Ingat lu ah, oh boleh lah. Ha, kita tunggu tu baik-baik, kita tembak lu lah. Ha, dekat sangat ut. Cuba suara. Ha,
ni majlis kedua atau bekak amplifier dia majlis kedua. Nah, yang pertama majlis 9 Subang Jaya. Bekak lah duk tubuh Jumaat berkah berkah habis tu majlis. Kelang kelebut tu imam langkah habis pala tu bulan. Masya-Allah. Ha. Maka cuban. Ha okey ni. Boleh buat ni. Cuban suara. Insya-Allah tersambung tadi. Man mata murabitan fi sabilillah, iaitu orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tadi sebenarnya iaitu Ibu Ammar bin Yasir. Maka Ibu Ammar bin Yasir oleh kerana dia ni menjaga akidah dia, akhir sekali Abu Jahal laknatullah dia wabah. Abu Jahal laknatullah radha, Abu Jahal laknatullah bersulah melalui kemaluan. Tak tahu apa yang dekat ni. Tak boleh kita tunggu di kamar tu.
Cuba. Alhamdulillah. Allah uji ya tak ni. Nanti tengok sabang tak. Tak bisa. Itu di antara ujian orang mengaji lah itu. Kan? Ada yang dia tak tahan. Dia kata apa majlis ni PA system curuh eh. No? Dia duduk mayang lama lah majlis ni. Dia maki majlis dia balik. Ni masalah. Kan? Pasal apa? Pasal jenis makmum tak sedar diri. Ni lah kak. Bukan dalam ni lah. Tempat lain. Cuma teguran. Kadang-kadang tu ada. Ramai-ramai ni dia akan bunyi. Apa tengok orang dia tak buat preparation ni lah. Dia bunyi lagu tu. Nah, maka kita main hari ni tak ada apa. Kalau duduk bunyi lagu tu, tak ada apa. Ambil duduk di rumah. Dengar di rumah lagi bagus. Nah, maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah, bila dia sangkut lagu tu, jadi masa tu kena lajak je lah. Kau 7 habis dah. Nah, kita lajak sampai 9 orang habis. Nah, yang pertama tadi saya beritahu, mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, pahala dia berterusan. Maka semalam kita dapat berita yang agak sedih bahawasanya salah satu kren di Masjidil Haram tumbang, jatuh di Masjidil Haram, hancur habis. 65 orang jemaah haji terkorban di dalam tanah haram, dalam Masjidil Haram. Masya Allah, ni di antara golongan yang mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga beberapa orang, 80 orang cedera, termasuklah beberapa orang jemaah haji daripada Malaysia cedera. Nah, cedera pun tengok macam orang kata apa, serius juga, cuma tak mati saja. Maka kita doakan supaya semua jemaah haji diberikan kekuatan, Allah terima segala amal ibadah mereka, dan yang dah meninggal itu kita doakan mereka ini tergolong dalam golongan yang pertama yang mati di jalan Allah, walaupun tak sempat nak wukuf di Arafah, tetapi pahala tetap sampai kepada mereka insya-Allah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man 'allama 'ilman ajri lahu ma 'amila bihi." Yaitu orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, ajriya lahu ma amila bihi, maka pahala akan diberikan secara berterusan kepada hamba Allah yang ajar ilmu tadi, selagi mana orang lain mengamalkan ilmu yang dia sampaikan. Maka bila nak sampaikan ilmu, orang yang nak sampai itu mestilah kena ada ilmu. Kalau nak sampai tapi tak ada ilmu, nak buat lagu mana? Maka cara nak bagi dapat ilmu, kena main mengaji. Hak tu saja. Jangan duduk di rumah tak faham, tanya Tok Guru Google, tanya Tok Syekh Google, tanya apa lagi, Tok Syekh YouTube, Tok Syekh WhatsApp. Tak jadi ya. Dia kena main duduk sendiri depan ustaz hak mengajak ke, Tok Guru yang main mengajak ke. Pasal apa? Bila kita belajar melalui komputer ataupun sistem teknologi yang adalah ni, yang pertama, kadang-kadang ilmu tu tak tepat, ilmu tu tak sahih. Yang kedua, keberkatan tak ada. Kita nak mengaji kena ada keberkatan. Sebab itulah kalau nak tengok ada keberkatan ataupun tak ada keberkatan, kita mengaji bah, kita mudah nak amalkan, tu tanda ada keberkatan. Tapi kalau tak ada keberkatan, dia payah, dia jadi sempit lagu mana tak tahu. Mengaji lama dah tapi nak amal tak boleh. Pasal apa? Ada something wrong. Boleh jadi dia duduk ke pak ustaz, tapi bah hati dia tak apa nak baik dengan guru dia. Dia kata ustaz ni jangkah terah sangat, tapi terbakar ambil ni. Dia bunyi lagu tu, masya Allah. Nah, maka apa? Tu di antara apa? Di antara menyebabkan ilmu kita tak berkah. Maka kena ada ilmu, barulah kan boleh ajar orang lain. Kita ajar isteri kita cara sembahyang yang betul, pasal kita ada ilmu bab sembahyang. Sehinggakan tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Halim Nasir Al-Hafiz, yang duduk mengajar di Masjid Batu,
Dia bagi tahu dalam salah satu kuliah dia, dia kata sehingga ke hari ini dia duk, dia sanggup mengeluarkan duit semata-mata nak pergi mengaji ilmu sembahyang saja. Tu tarot tu guru pun mengaji mayang tak habis, tambah kita hatuk garu takkan tak mau mengaji. Masya-Allah. Kita takbir lagu mana? Ada yang takbir lagu tu, ada yang takbir lagu tu, ada yang takbir lagu tu, ada hak takbir lagu tu bodoh. Takbir saja macam-macam mazhab tu ada mai. Masya-Allah. Mazhab Matang Berangan, mazhab Matang Janggu, mazhab Sidam, mazhab Padang Serai. Semua duk mai. Takbir saja. Lari beda. Masya-Allah. Kita baca doa iftitah kena ke tak kena? Kita baca Fatihah kena ke tak kena? Kita tahiyat awal, tahiyat akhir kena ke tak kena? Cara kita duduk tahiyat tu lagu mana? Kaki kepak ke? Kaki sila ke? Kaki nyelang ke? Kaki merak ke? Semua diajarkan dalam ilmu, maka kena mengaji ilmu tu. Ilmu dia takkan main dengan sendiri, melainkan kita hak kena pergi cari dia. Begitu juga rezeki kita, gaji kita. Kalau tak pergi kerja, siapa nak bayar duit kita? Nah, kalau tak pergi kerja, siapa nak bagi gaji kita? Maka nak dapatkan duit, nak dapatkan gaji, kena pergi kerja. Hujung bulan pergi cucuk di ATM, baru ada duit. Begitu juga dengan ilmu pun. Ilmu ni digelar sebagai al-jauhar, iaitu mutiara permata bagi manusia. Bila kita ada ilmu, apa saja yang kita buat ada masalah, kita boleh selesai dengan sendiri. Pasal apa? Ada ilmu. Tang semayang, kita semayang lagu mana? Tahiyat kita lagu mana? Ada orang bila dia nak tahiyat, at-tahiyat, dia angkat siap dah tangan dia. Ya? Dia angkat siap dah. Ulama kata dia angkat awal itu di syahadah kata berdia. Ya? Maka bila kita tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai dekat asyhadu, baru angkat tangan. Nah, ni dia angkat awal at-tahiyat, angkat siap dah cekang lagu tu kan. Nabi yak lagu tu yak, dia cekang menit lagu tu sopan dengan bok kena teringkan siakak mu. Masya-Allah kan. At-tahiyat dia angkat lagu tu ya. Bila mai asyhadu, dia tak tahu nak angkat ke mana dah, habis meta lah angkat ni pun. Dia buat mana? Dia mengaikan sembilan pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia baca lagu tu jenis slow kan. Lepas tu dia buang ni pula, dia duduk ni ikan rontak ni kan, dia duduk main ikan puyuh. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia main mazhab dia sendiri. Pasal apa? Pasal tak ada ilmu. Maka mazhab Syafi'i macam ni ya, jangan duduk pergi golek lagu ni, duduk pergi golek lagu tu pun tak. Masya Allah. Pasal apa? Dia pergi di Mekah, dia tengok tu Arab mayang, Bangla mayang, Somalia mayang lagu tu. Dia kata, oh boleh rupanya. Aku dah ingat ke tak boleh? Pok-pok Matang Berangan pun kata tak boleh. Ada ke pula Mekah lepas buat boleh? Takkan Matang Berangan tak boleh? Oh, dia duduk fikir lagu tu. Pasal apa? Tak ada ilmu. Balik main duduk main goncang lagu tu, sedangkan tak ada ilmu berkenaan dengan ni. Ni mazhab lain hak goncang lagu ni. Mazhab Syafi'i duduk keras lagu tu. Maka kata ulama, kalau saja-saja duduk pikona lagu tu, duduk pimain lagu tu, nak tiru orang tanpa ada dasar ilmu, maka perbatallah sembahyang dah. Bila tak ada ilmu, Masya Allah. Yang pi haji kena pi kursus dulu, bukan dia boleh tiba kot dan dia pi haji. Masjid Matang Berangan buat apa dah kursus haji 15 siri, dia main satu siri setengah ha, hak ujung-ujung. Masya-Allah. Tu pun siri hak ujung tu ustaz cerita bab bazar kurma di Mekah Madinah ha, pi dia nampak bah kurma ya. Pasal apa? Hak siri hak ujung. Masya-Allah. Cara nak tawaf tak tahu, cara nak baca apa waktu tawaf tak tahu, waktu sa'i tak tahu, tahallul lagu mana, nak niat ihram tak mana, miqat tak mana, kamu tak tahu, kamu semua tak tahu. Pasal apa? Tak main mengaji. Maka bila balik main, dia boleh pangkat haji. Ada orang pergi haji, dia nak boleh haji depan tu. Yang perempuan dia boleh hajah. Ya. Nah. Maka balik main, nama dia contoh ha, Mak Zain, contoh Mak Zain. Nah.
Nah, bubuh lah Mak Zain kan Najib ke apa ke Haji Najib contoh eh? Oh Haji Najib, oh kemah aku balik jadi haji eh. Masya Allah, gelang hak pergi Mekah tu pun tak buang ni eh. Nak abang kata apa, dia ni memang pergi haji oh. Masya Allah, dia hampa ingat aku mohon lah, dia kata hampa nampak ni aku punya gelang ni eh. Oh, nak abang ke orang orang lain pergi Mekah sampai tak tahu bagai tawah dah, dia pertama kali baru pergi, dia buat kemah dah. Masya Allah, pergi pula tanpa ilmu ni masalah. Balik mai tu imam tanya abang haji. Ha dia kata haji sebut bagi kena fasahah, mau bagi kena ni tahu. Ha dia marah kita. Masya-Allah. Fasahah tu ha tu bukan ha. Ha dia ajak kita pula bab haji, tang sebut haji dia ajak kita pula. Masya-Allah. Ni kata kemah eh. Haji, ha dia kata hak tu baru kena ni dia pergi haji, haji hak tu nampak cerai dah. Saya ni pergi Mekah dah tahu. Ha dia marah kita. Haji pergi Mekah tu bab haji lah. Haji mabrur ke, haji tamattu' ke, haji qiran ke, haji ifrad ke, haji pari, haji mabrur ke, mana ada haji lain dah. Masya Allah. Nah, haji dah tiga, haji ifrad, haji qiran, haji tamattu' tu kategori haji mabrur tu Allah terima ataupun Allah tak terima, tapi dia hentam semua tidak haji mabrur lah, haji apa lagi. Masya Allah, pasal ilmu tak ada. Bab itulah kena duduk dalam majlis ilmu. Ustaz tu syarah lama ke, ustaz tu syarah sat ke, duduk sampai habis lah. Tak ada, tak ada pun benda yang rugi selagi mana duduk dalam majlis ilmu. Allah dia ampun dosa kita, malaikat duk minta keampunan, hatta tumbuh-tumbuhan binatang ternakan pun minta keampunan untuk orang yang hadir dalam majlis ilmu. Duduk saja ya, duduk di rumah lena, bukan ada siapa tolong doa kita. Duduk dalam sini walaupun lena dalam masjid, orang apa, malaikat tolong doa daripada lepas subuh sampai ustaz habis sama, daripada PA system tak bunyi, bunyi pula lena 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 sampai habis. Masya Allah, balik pergi rumah dia buat kemah pukul 9 balik rumah dia buat ambil letih, dia kata ha buat letih ha. Pergi lena letih oh, ha. Orang pergi mengaji tak letih. Masya Allah, bini ni tak boleh main, bini ni main haid main bulan. Dia kata abang pergi mengaji ustaz ceramah bang, dia ni main duduk lipok lipok lipok, duduk dengar bu hujung ya ha? Celik setengah pejam setengah, celik setengah pejam setengah. Dia kata tak ada apa ustaz tasak ni ceramah, dia kata Aisyah dengan subuh boleh jamak. Dia Aisyah dengan subuh boleh jamak. Allah Rabbi. Dia kata betul ke ustaz kata tidak ah, abang dengar sungguh lah. Ustaz kata tok guru dia bagi tahu, ulama ni bagi tahu, dalam kitab ni bagi tahu, dia habaq sanad oh cerita. Masya Allah, kata jamak Aisyah dengan subuh boleh. Tu dia bini dia pening pala, betul ke orang tua ni mengaji ustaz sesat mana pula lah ni. Masya Allah, rupanya bukan boleh jamak, maksud dia sunat berjimak antara Aisyah sampai subuh tu maksud dia. Dia duduk hantam jamak Aisyah dengan subuh, jahanam habis satu kampung. Pasal apa? Main duduk lena tu masalah ho. Main main duduk lena, jadi Pak Long jangan duduk lena ni jakah pepecah speaker ni kan lena ikut. Masya Allah, apa tu ilmu yang yang bermanfaat. Bab taharah suci, kita bersuci lagu mana, waktu kita kencing lagu mana, kita duduk ke jenis kencing berdiri ke, kencing jenis hiliak kot dinding ke apa. Nah, kencing berdiri dibolehkan sekiranya darurat uzur, tak boleh duduk ke, terpaksa doktor kata abang haji kalau kencing duduk abang haji kena potong kemaluan contoh ha, darurat maka kena kencing ke, kencing berdiri sebagai contoh pasal ada sakit. Tapi kalau saja-saja duduk pergi kencing diri, hukum dia makruh, tak boleh. Nabi tak ajak lagu tu. Bila kita kencing, duduk tinggung. Bila duduk tinggung, disebutkan oleh ulama, adab waktu kita qada hajat bagaimana? Beratkan sedikit belah kiri punggung kita. Punggung bagi berat, mengi apa lah orang panggil? Bagi dia mengiring sikit belah kiri, jangan duduk pergi menerak dan jambat. Hak tu menerak bukan mengiring nama dia. Nah, bagi berat sikit, di antara tujuan dia kata Al-Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, nak memudahkan ayak kencing keluar, nak mudahkan najis keluar daripada saluran dubur dan juga kubur. Masya kubur, Masya Allah, ni ulama ajak dah. Tapi kalau tak mengaji bab taharah, dia sentai ya.
3 tahun lepas saya pergi tengok bola di masjid yang di apa dia, stadium Bukit Jalil di Kuala Lumpur. Bila kita pergi tengok bola ni, boleh tahu hak jenis mengaji, hak kaki mengaji, yang kaki tak pernah pergi mengaji, boleh tahulah cara kencin, cara berak, kita boleh tahulah. Masya Allah, bapak-bapak duk mengaji cara bersuci, kita boleh tahu kawan kita ni dia pandai ke tak pandai dalam bab taharah terutamanya. Kita pun masuk berhenti di RNR Bukit Gentang. Bila berhenti tau tu, ramai ni nak sampai jamban ni penuh. Nasib baik jamban tak boleh cakap lah. Kalau dia boleh cakap, dia pun pening tengok punya ramai. Macam-macam jenis yak kencin punya duk main hari tu. Masya Allah, yak kencin manis, kencin masam semua duk ada main. Masya Allah. Maka satu tanda hak seorang untuk seorang depa hantam 3 orang, perlu bayang share 3 orang, sharing is caring, sehati jiwa punya tanda hai. Masya Allah, yang tembak belah ni aku tembak belah ni, seorang tembak masuk lubang jamban, satu satu blok jamban 3 orang tu hak biasa. Masya Allah, saya duk cari punya duk cari tak jumpa lah kali nampak hak OKU. Nah, masuk hak OKU bukan orang kurang upaya. Dah, hak tu memang untuk orang kurang upaya. Hak ni hak terlebih upaya pun sumbat pi masuk dalam tu. Masya-Allah. OKU punya besar, betul tak? Kan dia punya tuluh pasal kadang-kadang kena masuk dengan wheelchair. Nah, maka dalam OKU punya tanah 10 orang depa hantam termasuk saya 10 orang. Masya-Allah. Kita pun nak talau kat mana ni, penuh kat dinding ni, dinding pun jadi berketang ayat kencing ni bah. Masya Allah, nganti tarik dengan 7 up pun semua duk tembak pi mau tak potang ke mana tu. Masya Allah, kita nak kencing lagu mana nak kencing ni nak, kita pun duduk, kita pun syuh lah. Orang tahu-tahu kata syuh ni kan kencing lah, kira tu kira apa bahasa paling lembut lah syuh. Ha? Kita pun syuh, kita pun kutuh hajat lah. Habis syuh pun semua, kita pun dah clear apa semua dah. Ada seorang hamba Allah ya, dia duduk sebelah ya. Waktu duduk kencing kita tak boleh tengok kanan kiri, takut lagi nampak hal lain. Nah, dah tengok hal lain, nampak hal lain, lah kali tengok kat atas. Bila tengok kat atas, rupanya cicak duduk tengok kita dia. Wah, dia kata apa? Cicak pun pening. Masya Allah, tu tak ada cicak. Turun punya kelak, tengok-tengok seorang hamba Allah pakai baju bola sempoi macam ni, semangat hijau kuning ni, lang ni punya besar. Masya Allah. Dia keluar, saya duduk parti dia ni nak basuh kencing ke dah saja. Duduk parti nak tengok bak, basuh kencing tak basuh kencing, rupa-rupanya tak basuh. Dia berdehem tu cantik dah, ikut sungguh hak ulama bak ni, berdehem apa semua tu, tu sunatnya. Tapi hak wajib dia tak bak, dia tak basuh kemaluan dia, dia hanya hiliak kot dinding dia, dia tengih lagu tu lah. Oh, saya kata mudah mazhab apa. Lepas tu dia lepas, dia tutup zip, nak bah, relax, bedah, bedah, relax. Oh, pasal apa? Pasal tak ada ilmu, bab tahara. Kita cuci punggung, lubang punggung kita, lepas kita buang ayam besar, kita cuci lagu mana? Ha? Cuci kot luak ke? Ataupun tojoh kita punya ni, masuk lubang punggung, lagi bersih. Tak, basuh kot luak ya, secara zahir dia basuh. Ni tak, dia tonyoh habis pedalam tu, dia bubuh beruh gigi kot lubang punggung lah. Nak bagi apa? Nak bagi bersih sungguh. Hak ni orang tak cerdik nama dia. Yang diajarkan oleh ulama, bila kita buang ayam besar, habis tu kita cuci. Lepas kita berok punggung kita, dia akan apa? Ada saki-baki najis, maka lubang punggung tu dia akan licin pasal ada najis ni. Kita pun cuci, 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 sampailah rasa lubang punggung kita tu kesak-kesak, maka kata ulama, maka waktu tu dah tak ada najis dah. Masya Allah. Tapi hak tak ada ilmu dia wah-wah basuh berak 3 jam, berak 3 minit lah, basuh 3 jam. Masya Allah, masuk subuh keluar zuhur oh, tu dia sekali berak, pasal ilmu tak ada. Nah, maka bab dia duduk cuci, ada seorang Pak Long dia tanya, dia kata ustaz, Pak Long ni ustaz time basuh berak ni wah-wah nguh. Dia kata oi, basuh berak pun wah-wah lah. Dia kata wah-wah ustaz Pak Long, tiap-tiap hari ni dekat setengah jam tang berak saja setengah jam, masuk tak masuk wah-wah lagi, berak saja setengah jam masuk wah-wah 3 jam, 3 jam setengah berak saja. Masya Allah. Saya kata lagu mana Pak Long wah-wah? Dia kata bila cuci rasa macam tak bersih lah ustaz, bubuh ni sabun ni pun tak tahu lah nak abang, setengah ketul lah sabun lebih, tapi dia rasa macam tak puas. Masya Allah, basuh berak boleh tak puas ni masalah eh? Nah, maka Pak Long buat lagu mana? Pak Long pakai kaedah hak kedua, cara sebut tu macam ulama pekah hong, kaedah kedua tu tak tahan no. Lagu mana? Pak Long calik lah ustaz nak tengok ada ke dah, dia boleh pergi calik lubang punggung dia. Masya Allah.
Lepas tu Pak Long tengok lah ustaz, tengok macam teik pun dah, bukan teik pun dah. Macam teik, tengok kat depan macam teik, tengok kat belakang bukan macam teik. Pak Long confuse, dia confuse, tak tahu nak letak hukum eh. Maka Pak Long buat mana? Maka Pak Long guna kaedah yang ketiga. Pak Long mencium ataupun bau. Dia bau. Bila dia bau, saya tanya Pak Long bau apa? Dia kata ada kala bau macam teik, ada kala bau macam makanan. Pak Long serba salah ustaz, dia serba salah dengan teik dia. Allahu Rabbi, pening bala kita. Last kali Pak Long ambil kaedah terakhir, jalan paling selamat, Pak Long rasa terus ambil rasa teik sendiri. Pasal apa? Mengaji tak faham. Sebab tu ada ilmu, boleh ajak ke orang. Bila ajak orang, orang faham, orang amalkan, selagi mana dia amal, pahala tu sampai kat kita. Ajak hak kita reti dah. Pak Long pandai apa? Pandai gabung buah derian Musang King dengan apa? Dengan Jebon King. Contoh ha, ada Musang King kan? Dengan Jebon King, kita pegu dah, maka jadilah apa dia? Musang Ranking, contoh nama dia. Contoh ni hak baru, tak ada lagi dah. Ya? Kita ajak orang apa? Kita pesum ikan. Lagu mana nak bagi ikan ni biar orang amalkan tu, dia punya perniagaan dia berkembang maju. Kita duduk dalam kubur pun pahala cemeh. Ya? Ilmu bermanfaat bukan hanya tertumpu pada ilmu akhirat, ilmu dunia boleh begitu juga. Kita ajak anak kita, hang nak kena cat, kena buh hak ni dulu, kena buh apa? Buh layer putih dulu. Maka anak kita dia pi tang mana pun, dia cat buh layer putih dulu di bawah. Pasal apa? Nak jamin bagi sama cat dia tu, maka selagi itulah pahala sampai kat kita. Cara apa? Nak sedekah jubah, kita ajak anak kita, Mak Long ajak Pak Long bagi contoh. Selagi mana Pak Long duduk sedekah jubah dengan sendiri disebabkan ilmu yang Mak Long ajak, selagi itulah pahala sampai kat Mak Long. Masya Allah. Bapak-bapak ajak anak kita pula, nak buat lagu mana? Nak lastik burung, bagi kenal lagu mana? Maka apa? Anak kita lastik burung dengan tujuan nak makan burung tu, bukan nak seksa, maka pahala sampai kat kita. Dengan syarat ilmu yang bermanfaat, jangan ilmu yang diharamkan. Ajak anak kita cara nak balur rokok daun, hang jalan aweh tok wan lagu ni. Nah, ajak anak kita, hang kena cucuh rokok daun, kena mula rokok ni dulu. Hang kena keliti dia bagi elok tu, baru hang isap hak ni tok wan nak masuk neraka aweh nama dia. Nah, tu yang kedua. Yang ketiga pada wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha yajri lahu ma wujidat, iaitu orang yang bersedekah selagi mana benda yang dia sedekahkan itu, yang dia wakafkan itu, ma wujidat, masih ada, maka pahala tetap berterusan. Nah, masjid kita nak buh kapek sebagai contoh, sekaki 5 ringgit. Maka bapak-bapak tak mampu bagi banyak, kita bagi 10 ringgit, boleh 2 kaki. Nah, maka selagi mana kapek tu orang guna, walaupun 10 ringgit saja duit kita ada, selagi itulah pahala sampai ke kita. Masjid nak buh cat bagi contoh, kita bagi sponsor cat hak elok sikit, cat color land ke apa dia ke, yang boleh lakmu satu tin 357 ringgit, bagi satu tin 357, selagi mana cat tu duk kekeh, selagi itulah pahala sampai. Jangan kira kita duk kira dengan Allah, sebab itulah Allah kira nak bagi kat kita. Nah, Allah bagi macam-macam dekat kita, Allah tak minta balasan. Allah bagi mata, bagi telinga, bagi mulut, bagi gigi, bagi lidah, bagi baris, bagi hidung, bagi mata, bagi rambut, bagi otak, bagi akal, semua Allah bagi. Maka kita nak berkorban untuk Allah, kita berkira dengan Allah. Kita bayang kalau tiap-tiap bulan Allah hantar main bil mata macam TMBU, macam nak bayang kita dengan GST lagi, dengan apa lagi duk kena bayar bil mata. Nah, law ni mati pun kena GST belum, bukan hidup ya, mati pun kena GST. Bukti dia apa? Kemalam saya ceramah di Taman Guar Perahu, di Matan Pohok. Nah, masjid Taman Guar Perahu, maka depa buat perkhidmatan sewa van mayat tu, van jenazah. Saya kata Pak Long jaga van ni lama mana dah? 4 tahun dah jaga. 4 tahun dah. Pak Long semanjang duk bawa van ni, ada apa dia benda hak pelik-pelik dia tak ada apa dia tak. Tapi kalau bawa seorang-seorang tu rasa kembang lah tengkuk dia, tak rasa macam hak belakang duk main gagal tengkuk kita, duduk rasa macam mayat duk gagal tengkuk dia. Walaupun umur 60 lebih, tapi bab ni jangan duk buat mereka main. Masya Allah. Maka
Saya kata Pak Long paling jauh, Pak Long hantar pergi mana? Hantar jenazah paling jauh di Johor, umur 60, bawa van jenazah, duduk mayat duduk di belakang, tapi Johor tolak 8 pagi sampai 10 malam, sehari dia berjalan. Masya Allah. Dia kata Pak Long kira ada lagu mana? Dulu kita ambil 1 kilometer RM1, tapi oleh rana lah ni ada GST, kita naik RM1.50. Tu dia naik lori mayat pun ada GST ke, sampai dalam kubur lah nak biar GST. Masya Allah. Pasal apa? Pasal ni adalah bala yang Allah bagi, yang hidup mati semua pakat kena belakang. Masya Allah. Maka kita bersedekah lah banyak mana pun yang kita nak bagi.